Gelap tapi nya. Nah, ini saya udah di venue-nya MTG. Ini kebetulan malam penutupan, jadi cukup ramai, banyak orangnya di Blok E. Oke, untuk bisnisnya ikuti saya. Nah, ini saya sudah di tempat MTG penutupan. Jadi ini persiapan mau penutupan. Oke, lihat aja. Banyak ini. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma innaka huda wa tuqa wa al-afaq wa al-ghina. Ya Allah, ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal waktu yang kami muliakan para habaib, alim ulama, guru-guru agama dan tokoh agama yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Bupati Tanah Bumbu beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Bumbu. Yang kami hormati, lama alhamdulillah pelaksanaan seluruh rangkaian acara kegiatan MTQ ke-16 kali ini sesuai dengan jadwal yang tersusun, yakni dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 September 2019. Bahwa dana yang dialokasikan untuk kegiatan MTQ tingkat Kabupaten Tanah Bumbu berada pada DPA Kecamatan Lempeye tahun anggaran 2019 sebesar 1,751,865,627,865,627 rupiah dengan realisasi angka sebagai berikut. 1. Honor PPTK 3.750.000. 2. Piala dan uang pembinaan 537.750.000. Bidang kesekretariatan Dewan Hakim, panitia, sewa, narasumber, tenaga ahli penilaian MTQ sebesar 1,050,965,627. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rapat kerja daerah Rakerda Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Tanah Bumbu pada MTQ Nasional ke-16 tingkat Kabupaten Tanah Bumbu di Kecamatan Mentewe tahun 2019. Komisi A, Program Kerja LVTQ Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019-2020. 1. Program Unggulan. A. Membentuk dan membina Taman Pendidikan Seni Baca Al-Quran di 10 kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu. B. Melaksanakan pembinaan peserta seluruh cabang musabaqah. C. Melaksanakan musabaqah tilawatil Quran pada lembaga pendidikan dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten melalui MUU dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu. D. Membangun sekretariat lembaga pengembangan tilawatil Quran Kabupaten Tanah Bumbu. Komisi B, rekomendasi
Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Tanah Umbu tahun 2019-2022. 1. Menetapkan tempat pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-17 tingkat Kabupaten Tanah Umbu tahun 2020 adalah di Kecamatan Simpang 4. Dengan cadangan di Kecamatan Karangbintang sekaligus sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-18 tingkat Kabupaten Tanah Umbu tahun 2021. 2. Dalam pelaksanaan rekada LPTQ di tingkat kabupaten wajib dihadiri ketua umum dari sekretaris umum LPTQ masing-masing kecamatan yang dalam hal ini adalah camat dan kepala kantor urusan agama atau pengurus LPTQ lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 001 garis miring KOR, garis miring DHW, garis miring MTQ, garis miring 16, garis miring TB, garis miring 2019 tentang hasil penilaian KORI dan KORIAH tingkat dewasa, remaja, kanak-kanak, tartil Quran, qiraat sab'ah, cacat netra, hifzil Quran, syarhil Quran, fahmil Quran, puitisasi Al-Quran, khatil Quran, makalah Al-Quran, administrasi DPT, festival rebana, poetaruf, juara umum perorangan, juara umum daerah, dan peringkat daerah tahun 2019. Koordinator Dewan Hakim MTQ Nasional ke-16 tingkat Kabupaten Tanah Umbu tahun 2019 di Kecamatan Mantewe mengingat bahwa untuk menetapkan KORI atau KORIAH terbaik 1, 2, dan 3 serta harapan 1, 2, dan 3 untuk tilawatil Quran tingkat dewasa, remaja, kanak-kanak, tartil Quran, qiraat sab'ah, cacat netra, hifzil Quran, syarhil Quran, wahmil Quran, puitisasi Al-Quran, khatil Quran, makalah Al-Quran, administrasi TPQ, festival rebana, pawai ta'aruf, juara umum perorangan, juara umum daerah pada MTQ Nasional ke-16 tahun 2019 di Kabupaten Tanah Umbu di Kecamatan Mantewe, maka Dewan Hakim atau Dewan Juri memandang perlu mengeluarkan surat keputusan. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan pertama, peserta musabaqah pada MTQ Nasional ke-16 tingkat Kabupaten Tanah Umbu di Kecamatan Mantewe tahun 2019 ditetapkan KORI KORIAH terbaik 1, 2, dan 3 serta harapan 1, 2, dan 3 untuk tingkat dewasa, remaja, kanak-kanak, tartil Quran, qiraat sab'ah, dan cacat netra dengan nomor peserta, nama peserta, asal peserta, jumlah nilai sebagaimana terlampir pada surat lampiran 1 surat keputusan ini. Tilawah. Nomor peserta 097 atas nama Muhammad Irfan Syarif Sa'bani, putusan Kusan Hilir, jumlah nilai 174,5 sebagai juara pertama. Nomor peserta 187 atas nama Muhammad Hafiz, utusan Simpang 4, jumlah nilai 171,5 sebagai juara kedua. 019 nama peserta UDD Jakaria Ansor, utusan Kecamatan Kusan Hulu, jumlah nilai 289 sebagai juara umum. KORI. Untuk KORIAH
Nomor peserta 003. Nama peserta Nur Hidayah, utusan Kecamatan Simpang 4, jumlah nilai 283 sebagai juara umum perorangan. Selanjutnya, juara umum daerah atau kecamatan. Jumlah nilai 53. Kecamatan Kusan Hilir sebagai juara umum daerah. Selanjutnya, untuk peringkat kecamatan, nomor 1 Kusan Hilir nilai 53, kemudian nomor 2 Kecamatan Satui poin 46, nomor 3 Kecamatan Batu Licin jumlah nilai 42, nomor 4 Simpang 4 jumlah nilai 37, nomor 5 Sungai Loban jumlah nilai 30, nomor 6 Angsana jumlah nilai 27, nomor 7 Kusan Hulu jumlah nilai 22, yang ke-8 Kuranji, Kecamatan Kuranji jumlah nilai 19, nomor 9 Kecamatan Mantewi jumlah nilai 18, dan ke-10 Kecamatan Karang Bintang jumlah poin atau nilai 11. Demikian surat keputusan ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabi ba'da amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita hormati bersama para habaib, para syarifah, para alim ulama, para guru agama, para guru mengaji, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, Wakil Bupati Tanah Bumbu yang saya hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili hadir bersama kita, dan Lanal Tanah Laut Kota Baru dan Tanah Bumbu dan Kasdim. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yang saya hormati Ketua Umum LPTK Kabupaten Tanah Bumbu, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu, yang saya hormati para pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang berhadir, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Bumbu, yang saya hormati para Dewan Juri dan Dewan Hakim, yang saya hormati para camat se-Kabupaten Tanah Bumbu, terkhusus Camat Mentewe, beserta Forum Koordinasi Kecamatan Mentewe, yang luar biasa pelaksanaannya sukses karena jasama masyarakatnya sungguh luar biasa. Yang saya hormati para kepala desa se-Kabupaten Tanah Bumbu, yang saya hormati para kapilah MTQ Nasional ke-16 tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, yang saya hormati Ketua BKPRRI yang berhadir beserta seluruh jajarannya, dan teman-teman media cetak dan online yang saya banggakan, serta para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
hari ini malam yang sangat berbahagia. Kita bisa diperkumpulkan di tempat yang sungguh luar biasa ini. Bangunan ini tidak mungkin terbangun hanya mengandalkan anggaran pemerintah tanpa dukungan kerjasama yang solid dari aparat kecamatannya dan seluruh masyarakatnya yang saya ketahui saling bahu-membahu dan gotong-royong sehingga terbangunlah bangunan yang megah ini. Mudah-mudahan di acara penutupan musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-16 tingkat kabupaten pada malam ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan dari Al-Qur'an yang kita baca selama ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau dari masa ke masa hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai beliau. Kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Qur'an dan tentunya kita semua termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Hadirin yang kami hormati, mengawal pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi demi terselenggaranya MTQ Nasional ke-16 tingkat Kabupaten Tanah Bumbu. Khususnya camat dan seluruh elemen masyarakat Kecamatan Mantewe yang telah mendukung penuh dan ikut berpartisipasi serta mensukseskan pelaksanaan MTQ Nasional tingkat Kabupaten Tanah Bumbu. Sekali lagi selamat untuk Kecamatan Mantewe dan seluruh masyarakatnya. Harapan kita bersama, semoga suasana yang kondusif, damai dan religius serta persaingan antar kapilah yang positif selama berlangsungnya pelaksanaan MTQ selalu terpelihara dan semakin meningkat pada penyelenggara MTQ yang akan datang. Karena MTQ yang kita laksanakan merupakan momentum yang dapat menjadi sarana untuk memperkokoh silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah dan pengamalan nilai Al-Qur'an di kalangan umat Islam Kabupaten Tanah Bumbu. Terutama dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan hidup yang hakiki dan menjadi nafas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu, melalui momentum penutupan MTQ Nasional ke-16 tahun 2019 tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, kami berharap kepada kita semua dapat meningkatkan wawasan, penghayatan dan cita-cita terhadap Al-Qur'an agar setiap pribadi mampu mengaktualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga kita semua dapat menjalani kehidupan sehari-hari yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala selamat di dunia dan tentunya bahagia di akhirat kelak. Akhirnya kepada para qari-qariah, hafiz-hafizah, mufassir-mufassirah yang meraih peringkat juara dalam MTQ ini, saya ucapkan selamat dan semoga prestasi ini bisa dipertahankan di masa yang akan mendatang. Dan bagi peserta yang belum berhasil menunjukkan prestasinya dalam MTQ ini agar terus berlatih dan memacu diri untuk berprestasi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terus saya ingatkan kepada kita semua bahwa semangat bermusabaqah untuk meraih penghargaan tidak boleh menggeser niat ikhlas untuk meningkatkan siar Al-Qur'an. Tetapi sebaliknya musabaqah tilawatil Qur'an ini harus mampu menciptakan insan-insan Qur'ani di bumi bersujud yang kita cintai. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Karena sudah larut malam, sedikit demi sedikit pesertanya mulai berkurang dan tidak sabar lagi menunggu hadiahnya. Dengan diiringi doa serta ucapan bismillah alhamdulillahirabbil alamin, musabaqah tilawatil Quran
Nasional ke-16 tingkat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019, Sabtu 14 September 2019. Dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Karena camat ribu pantun, ulun ingin berpantun juga. Pergi ke Batu Licin membeli pensil. Perginya di hari Selasa. MTQ Kabupaten sukses dan berhasil. Warga Mentewe memang luar biasa. Akhir pekan membaca koran. Ada berita tentang kiamat. Mari budayakan membaca Al-Quran. Hidup bahagia dunia dan akhirat. Sekali lagi selamat pada semuanya dan sukses untuk Kecamatan Mentewe dan seluruh warganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Suma ridho kawalinai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami mohon berdiri. No!
Dilanjutkan Mars MTQ dan Mars Tanah Bumi. Bye.
Kepada yang terhormat Bapak Bupati Tanah Bumbu, berkenan dapat memberikan hadiah kepada para pemenang lomba, didampingi oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu, Ketua LPTK Kabupaten Tanah Bumbu, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Tahan dulu mas. Bagian jadi. Banyak orang ini di atas. Kelihatan. Pak Camat, juara umum Pak Camat. Pak Camat kira. Camat kira. Ini yang satu yang muda. Lalu kena kau bawa apa lagi ya? Ini muka. Iya. Yuk turunan kan? Turunan. Ayo meluncur. Gantian. Dari bawah lagi buat kembali. Ya. Motor bahagia, ya, ini maksud. Nah, ini kelihatan. Ya. Satu, dua. Tiga. Lagi, satu, dua. Siap. Bubar. Dukung. Tim solid, Pak.